bisa menjadi pelopor berlalu lintas yang baik, terus juga untuk komunitas yang lainnya kita bisa bersatu menjadi klub otomotif yang kuat biar bisa membangun anak-anak untuk selalu berbuat positif. Untuk bakti sosial kita masih dalam agenda untuk 2017, tapi untuk sementara kan Omlet Nasional nih ceritanya. Omlet Nasional kita udah banyak melakukan bakti sosial. Contohnya misalnya kita kalau ada bencana atau apa kita cepat tanggap. Dengan bantuan tersebut diharapkan mampu bermanfaat bagi para penghuni panti asuhan Akhlak Mulia, dan ke depan Omlet Banjarmasin mampu semakin jaya dan menjadi sebuah komunitas pelopor tertib berlalu lintas di jalan raya. Rijali Afandi, Banjar TV.